Di balik satu masalah, pasti ada banyak solusi. Usahakan cari solusi terbaik di antara pilihan yang baik. Di kebanyakan kasus, penyakit patek identik dengan rontok juga. Mengatasi patek akan susah jika kita sendiri tidak mengenali bagaimana cara kerja dari fungisida yang digunakan. Lebih jauh kita telisik, perkenalkan, fungisida sistemik Merivon. Apa benar bisa mengatasi patek dan rontok sekaligus? Kemasan 100 ml fungisida Merivon dibanderol dengan harga sekitar 130 ribuan. Seperti rata-rata fungisida mahal lainnya, dalam fungisida Merivon juga ada dua bahan aktif. Pertama, piraklostrobin 250 gram per liter, dan yang kedua fluksapirosat 250 gram per liter. Keduanya sama-sama sistemik. Bedanya, piraklostrobin fokus membuat tanaman lebih tahan dari stres lingkungan atau perubahan cuaca, sehingga gugur bunga tidak terjadi. Setidaknya, penggunaan fungisida berkemasan kuning ini bisa membantu mengurangi gugur bunga 15%. Lumayan membantu, daripada juragan harus mengandalkan pupuk kalsium sepenuhnya untuk mencegah rontok. Maka dari itu, aplikasi Merivon sangat baik pada tanaman yang memiliki sistem pertahanan yang lemah. Dari cara kerja itu, boleh dikatakan, Merivon ini merupakan fungisida plus ZPT. Tentunya, selain membantu mencegah rontok, piraklostrobin dalam Merivon juga andil dalam membasmi jamur patek. 11-12, jika dibandingkan dengan azoxystrobin, yang merupakan salah satu fungisida terkuat juga, untuk mencegah berbagai jenis penyakit akibat jamur. Bahkan, stabilitas formulasinya lebih baik, sehingga tidak mudah terdegradasi seperti azoxystrobin. Nah, bahan aktif satunya lagi, sifluksapirosat inilah, yang difokuskan untuk mencegah dan mengatasi patek dalam waktu yang cepat. Kalaupun daun yang tersemprot fungisida hanya di bagian atasnya saja, bisa dipastikan ada daya tembus ke balik daun. Walaupun memang tetap ada kekurangannya. Piraklostrobin tidak cocok untuk aplikasi kocor. Kalau mau kocor, saya lebih menyarankan pakai azoxystrobin. Biasanya, untuk penyakit layu. Tapi, kembali lagi, kita sesuaikan dengan masalahnya. Untuk mengatasi patek, cara mengatasinya, ya dengan semprot. Produk ini dianjurkan untuk juragan gunakan pada fase bunga. Untuk pencegahan dan gejala serangan yang belum parah, pengaplikasian Merivon cukup dengan cara disemprot sebanyak 3 atau 4 kali semusim dengan konsentrasi 0,5 ml per liter atau sekitar 300 ml per hektar dengan interval semprot 7 hari sekali. Sedangkan aplikasi terakhir fungisida sistemik ini sebaiknya dilakukan maksimal 14 hari sebelum panen. Dengan itu, sejak awal patek bisa dikendalikan dengan lebih baik. Tapi saya tegaskan, patek di sini adalah busuk buah yang disebabkan oleh jamur. Beberapa petani masih banyak kebingungan dalam membedakan patek yang disebabkan oleh jamur dan lalat buah. Kalau dibandingkan, lebih susah mengendalikan patek akibat jamur daripada patek akibat lalat buah. Namun, untuk pengendalian yang lebih lengkap, juragan bisa mencampur Merivon tadi dengan insektisida khusus lalat buah. Biasanya yang berbau menyengat kalau untuk pencegahan. Sementara untuk mengatasi lalat buah, bila sudah ada bintik-bintik hitam yang merupakan tempat lalat buah menempatkan telurnya, lebih baik pakai insektisida bahan aktif metomil atau klorantraniliprol. Tapi, perhatikan masing-masing formulasinya.
Jangan mencampur obat yang formulasinya sama-sama larut air, di antaranya formulasi SL, SP, dan SC. Ketika dicampur, bukannya menjadi lebih ampuh, malah jadi tidak mempan. Sebagai gantinya, campurlah dengan obat yang berbentuk emulsi atau berbentuk tepung tidak larut air. Seperti formulasi WP, WDG, dan EC. Rekomendasi untuk pencegahan adalah Destan dengan dosis pemakaian 1 atau 2 ml per liter. Harganya Rp90.000 per kemasan setengah liter. Sementara untuk mengatasi, menggunakan Metindo dengan dosis 2 gram per liter. Hanya Rp25.000 harganya per 100 gram. Agar tidak terjadi patek lagi, gunakan produk yang memang khusus mengatasi juragan, bukan hanya sekedar bisa. Sekian dari saya, dan sampai jumpa.